anjing pasti saya tahu. Udah dari cap dari pagi capek. Mungkin saya briefly aja sih. Enggak mau panjang lebar juga saya. Hanya sedikit sharing sedikit sharing apa yang saya lakukan kalian dulu saya lakukan juga di kelas. Jadi ini kacaunya tinkering sama simulating karena tools ini bisa ngedesain circuit dan juga simulate circuit. Yang saya maksud circuit maksudnya elektronik circuit ya, ini rangkaian elektronik bukan circuit dalam beda circuit. Jadi ini apa TinkerCAD? TinkerCAD itu sebenarnya tool buat ada dia sebetulnya ada buat 3D design juga ada, coding ada, elektronik yang saya pakai lebih ke yang elektronik dan coding sesuai dengan prodi saya. Kemudian ini sebenarnya grup dari Autodesk, yaitu yang untuk engineering bisa pakai AutoCAD nih. Kebetulan nggak ada dari MI, nggak ada AI, nggak ada. Ini buat yang VCD kan pakai juga nih ya, Maya sama 3ds Max kan. Jadi company-nya the same company behind those big software. Ini free ya, tidak berbayar, web-based, jadi semua bisa pakai akses. Tinggal buka www.tinkercad.com. Nanti saya tunjukkan demo sedikit. Nah, saya pakai ini tuh kebetulan sebetulnya malah diintroduce dari UA. Karena waktu itu UA itu saya ngajar mata kuliah SAI 370, mata kuliahnya IE, Embedded Computer System. Dan saat itu pas awalnya hanya dipakai buat pakai in-class assignment. Tapi kemudian ketika COVID ini kan pas banget COVID itu spring 2020 sehingga labnya pun terpaksa harus pakai ini. Tadinya labnya mau fisik kan, jadi melakukan buat rangkaian listrik, rangkaian sirkuit pakai Arduino dan lain sebagainya. Tapi because of that, even the lab itu conducted using TinkerCAD. Nah kemudian sekarang saya pun masih pakai ini untuk mata kuliah ini juga karena sampai sekarang tinggal mengajar this course. And also in digital system itu kebetulan ada studinya satu di belakang itu juga. Jadi project digital system saya juga menggunakan TinkerCAD tersebut. Jadi digunakan untuk design, simulate Arduino based circuit di assignment, exam, project as well as lab. Programmingnya based on C++. Jadi contohnya ini seperti ini. Circuitnya misalnya ini, kemudian ini codingnya. Ini hanya basic circuit untuk terkait discrete math karena di discrete math juga saya belajar apa di digital system belajar logic and or. Correct. So which is ini basically hanya ini adalah inputnya A dan B, ini outputnya apakah A and B, A or B. Jadi ini on off-nya, high low-nya ditentukan dari lampu LED. Nah mungkin saya langsung aja nunjukin yang saya lakukan server ini, which is in digital system saya develop beberapa project. Ini beberapa contoh dan ini saya undi waktu itu. Saya undi mereka, jadi mereka form the group, kemudian saya undi which group get which topic. Jadi total ada katakan topics ya, ada lebih tapi waktu itu yang terpakai hanya sekitar 10. Jadi beberapa misalnya simulating area irigasi dikontrol menggunakan TinkerCAD. Kemudian ada yang simulate home security system. Jadi kayak kan kalau kita yang di pintu otomatis kan biasa masuk, kemudian kita harus masukin key code-nya kalau enggak alarm akan bunyi gitu kan. So given certain times, katakan 1 menit, password harus masuk betul, kalau tidak dia akan bunyi alarm. Kemudian ada juga ini sistem buat translate Morse code. Morse code kan yang panjang-pendek itu, jadi akan display message-nya, kemudian keluar suaranya dan juga LED-nya menyala sesuai dengan suaranya tersebut. So beberapa ini mungkin saya tunjukin aja nih hasil kerja. Again, ini bukan my work, this is the student works ya. Jadi saya tunjukkan aja beberapa sampel dari hasil grup student tersebut. Ini saya ambil beberapa. Ini yang Morse code. Jadi seperti ini kira-kira. Ini tinggal
Again, sebetulnya enggak. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini tuh sudah ada yang starter. Jadi kalau starter tuh basically sebetulnya sudah ada build beberapa yang sudah di built in, tinggal di modify sesuai project yang diminta. Dan ini udah ada yang pakai breadboard kayak gini, kemudian udah ada yang pakai layar LCD seperti ini. Jadi tinggal di combine aja, enggak harus mulai dari scratch. Jadi ini kan student digital itu anak semester 3. Dan ini pun saya baru berikan sekitar pertengahan semester, tapi they able to do it towards the end. Jadi bisa kok, nggak terlalu susah. Nah, kemudian baru programmingnya ada di sini, codingnya. Dan again ini semua based on C, C++. Jadi ini kalau di running, ini dia ada di sini. Ini misalnya, ini starting aja. Nah, jadi source code kita masukin lagi misalnya SOS gitu ya, balik tahu basic kan biasanya SOS kan source code. Nah, dia jadi lebih, tadi bunyi itu sesuai dengan masing-masing huruf, jadi ininya bunyi, dan kalau Bapak Ibu notice di LED nya juga bergerak sesuai warna gitu. Ini satu contoh. Nah, ini tapi ada fail karena harusnya di sini pun muncul message, ternyata tidak. Dia grup ini tidak berhasil memunculkan message-nya di LCD ini. Jadi dia hanya muncul di suara dan di lampunya, tapi message-nya harusnya tertulis juga di layar LCD screen, tapi tidak. Kemudian ini ada example. Ini adalah tadi yang home security system. Ini mungkin saya jelasin dulu ya beberapa. Ini layarnya, layar. Ini keypad buat masukin password, kode password kalau masuk rumah. Dan ini ada proximity sensor, jadi ini ultrasonic sensor. Jadi kalau dia akan aktif kalau ada orang mendekat baru. Jadi kalau orang nggak ada jauh ya dia nggak aktif sistemnya. Jadi sistemnya beraktif ketika ada orang yang mendekat ke sistem buat masukin passwordnya. Kira-kira gitu. Ini dia dikasih contoh passwordnya adalah ini. Kalau salah itu, nah ini misalnya aja, jadi kita bisa simulasi jarak bahkan ya, ini saya run dulu. Kita bisa simulasi jarak bahkan, ini, jadi kita bisa menggerakkan, kalau di luar, ini LCD-nya masih nggak aktif, out of range, nah ketika ini masuk ke dalam range, baru dia bilang enter the code. Ini bisa disetting durasi apa, dikasih waktu berapa detik sampai dia benar masukin password. Ini yang kurangnya sedikit adalah dia range-nya range fix dari si apa dari si sensornya. Padahal sebetulnya ini bisa diatur sebetulnya, cuman kasus ini dia nggak tidak berhasil mengatur range-nya. Jadi dia ngikutin range minimum dan range maksimum dari si sensornya. Padahal harusnya bisa diatur. Karena kita pengen ya udah, nah ini kelamaan saya nggak bisa masuk dia jadi bunyi seperti ini. Trigger, jadi ini ada alarm trigger. Nah, kalau kita ulang, ya biasanya. Nah, kalau kita masukin passwordnya benar, kita lihat 7 ini kan dikasih 789C. Jadi ini enter the code 789C. Akses granted, warna. Terus ini, if you look, ini pun muter tadi, nggak sebab ibu lihat ya. Jadi kalau benar dia akan muter itu kayak kuncinya ceritanya. Ceritanya dia adalah si kuncinya. Kunci pintu rumahnya, locknya. Jadi kemudian dia reset lagi kalau tidak ada. Kan posisi kekunci dia seperti ini. Kalau kunci kebuka, saya ulang lagi ya. Saya masukin lagi password yang backup A, B, C, D. Maka dia akan berputar. Seperti itu. Jadi ya mungkin ini saya tunjukin dua aja dari sekian projectnya Student Digital System semester ini. Jadi mungkin ada yang atau mungkin yang dari Inggris mungkin nggak kepake ya, dari mungkin yang VCD juga mungkin nggak kepake, yang FOI juga mungkin nggak kepake, cuman untuk student engineering sama computer science I believe this is useful sih. Ya mungkin juga untuk kebetulan dari teman-teman IoT nggak ada, kalau IoT mungkin udah biasa melihat begini jadi ya. Tapi saya sih untuk proyek yang digital ini kan saya bebaskan ke student, apakah mereka hanya mau buat simulasinya saja seperti ini atau mereka kemudian dari simulasi dikembangkan
apakah mau dikembangkan menjadi prototype hardware? Yeah. Kalau mereka lakukan, saya kasih bonus poin. Gitu. Wow. Bahkan ada yang tanpa melalui ini, tahu-tahu jadi hardware juga ada. Jadi mereka nggak buat simulation, tapi directly working on hardware juga ada. Gitu sih. Jadi, so ya, semoga membuka mungkin informasi tambahan ke Bapak Ibu mungkin. Wawasan. Ya memang ini memang agak sedikit niche ya penggunanya, tapi saya pikir dengan perkembangan kayaknya IoT banyak yang pakai kayak gini. Arduino pun common kok, anak SMA pun ini beberapa kali keliat pun saya kadang membawakan topik ini karena anak SMA ternyata udah ada yang pakai Arduino gitu di sekolah dia. Jadi saya pikir cukup relatable lah untuk yang teknologi terkini saat ini masih. Mungkin itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Oke, thank you Pak Agni. Bapak Ibu, do you have question to Pak Agni? Pak Agni, yes. Saya untuk pengajar seperti ini, do you need any special devices or only the software? Untuk yang simulation hanya software Pak. Bahkan softwarenya nggak perlu software Pak, cuma pakai browser itu tadi. Ini kan cuma pakai web browser doang aja. Ini pakai browser aja. Kecuali tadi, kecuali mereka mengembangkan menjadi prototype baru mereka perlu. Tiketcat.com, kemudian free access, Bapak mau Bapak Ibu mau pakai login pakai Google bisa, bikin account baru bisa, pakai Facebook juga bisa. Oh, iya. Jadi free lah semua orang pasti punya lah salah satu dari kami itu kan. Nah, bandwidth memang kadang perlu agak stable lah, karena untuk ngedesain sama simulator kadang perlu. Okay, I think that's all for the fifth presenter. Give applause to Pak.